Assalamualaikum Wantara Bas. Oi, siapa oi? Kayak ini Mas Mama ada juga. Mana dan juga mana? Ini. Oh, kita tengok sini lah. Ah, tengok sini. Dan bersama juga tak lain tak bukan Allah. Okey, hari ni BMX Zoo akan serahkan kepada AI untuk dia membuat unboxing. Okey. Wrapping. Ini kita Nanti. Sabar dulu. Kak. Okay, hari ni kita unboxing. Biasa unboxing. Angkat dia, angkat tak ada basket. Apa? Tu kita nak check. Dah check dah. Okay, ni kita buka ni blok. Okay. Blok. Yang atas tu benda? Atas tu. Restore. Atas tu restore je. Sekejap. Ada jerangkung kat belakang. Meow. Oh ni. Satu sah. Okey, sorry. Okey. Tak apa, jalan. Okey, tuan dia siapa? Tuan dia. Saya dah buka dah ni. Tak apa, sama-sama cerita, sambil buka. Badan dia sama macam Tok Mo. Oh. Awal-awal video tadi kita dah beritahu ah. Okey, silakan. Nama dia? Wan Tarabas, tapi orang sini panggil Aloha. Alo. Jadi kita buka. Dia dah gaya haro dah. Dia ramai sangat dekat sini. Yalah. Dia masuk gaya haro. Tadi kita buka. Ini haro. Ini dari mana tak tahu sebab dia tak ada tulis. Ni. Dari sana ke mana ni? Tunjuk sikit. Jalan Raja Mohtar 1 Kapas Selangor. Ni Ready Care M Sinar Bahat Hospital Romping. Apa benda mana ni? Daripada mana benda ni? Dah kita tanya tuan dia lah. Dari mana? Dari Gelak Frame Singapore. Ha. Singapore. Aduh. Dah ni termasih. Bagus orang ni. Dia balok memang tak nak bagi buka. Kero, katakanlah dah JNT ah. Lori JNT ni terjatuhlah benda ni ah. Tengah jalan orang tak berhenti dah ni. Lain macam bungkuk dia ni. Nak jalan romping lama. Aduh. Jalan mesin. Okey. So sekarang ni AI tengah unwrap bubble wrap ni mesin ni nak buat picit-picit. Bagus. Dia lain bagus. Baguslah. Okey, komen sikit dia punya wrapping dia bagus tak? Wrapping dia memang bagus, memang tahan ni. Oh. Dapat frame dia ni ah. Frame apa? Zawi. Ini adalah frame gambar yang kita Tak tahu je. Kita tunggulah gabung nak unwrap. Sementara AI tengah tu, kita tengok lepak Tok Moh kita apa projek ni. Moh. Ha, inilah dia ni. Ada biadi-biadi mengganggu. Sekejap GT siapa ni? Orang yang unwrap tu lah. Yang unwrap tu. Itulah orang kata. Betul-betul wrapping ni. Okey. Sekarang ni. Wow, terbaik ada wrapping. Frame dia lawa lagi lah. Okay, jom kita tengok. Frame dia lawa. Color dia lawa. Ya, yeah, gun metal eh. Design dia. Ni, design dia tak lagi. Trackmark. Ya. Biasa lah. Tu, buka air tu. Tangan air lah. Tangan air ada design. Oh, tak apa lagi. Buka air slow-slow. Jaga. Jangan cari. Jangan calor. Kau apa hal? Okey, jadi kita tak nak tanyalah harga sebab harga ni biasalah. Harga ni subjektif, ada orang kata mahal lah, murah lah. Tapi macam manalah kita tanya, awak jumpa kat mana? Awak kena racun dengan siapa? Cerita sikit. Asal dia saya nak buat Haro Mira ni. Saya tengok ada seorang lah kawan saya, Biskan Mego. Biskan Mego? Oh, gegar kalau tengok Biskan ni. Ada tak tuan dia di sini? Ada. Sama sorok orang sekali ni. Lepas tu kita tanya biasalah, kita tanya kita punya nombor kita lah. Nombor kita dia awal ada wasrat nak buat cari Mira. Dalam jumpa lah seorang kolektor Mira. Ya. Yeah. Dia bekerja di Singapura tapi orang JB. Dia kata dia ada nak jual frame. Tapi ni kan cerita. Dahlah saya belilah frame. Beli eh. Frame lawa bro. Sangat lawa. Okey, jom kita letak sikit atas ni. Jom kita cerita sikit. Kita tengok warna dia. Okey. Dave Mira ni tahun bila? Kalau ada tu sikit. Dia ada banyak keluaran tak Dave Mira ni? 2002 eh. Kategori mid school lah eh. Okey, jom kita tengok. Mana sign dia ni?
signature series dia. Mati dah dia. Okey, mati dah, bunuh diri. Tahun bila? 2000 berapa eh? 2012 ah. Mati dah dia. So memang frame ini saya baca juga sejarah dia. Memang dia keluarkan signature khas untuk Div Mira. Ada berapa keluaran ni? Ada 2-3 siri lah. 2-3 siri lah. So maknanya sekarang ni mungkin lepas dia mati, frame-frame dia tu dah jadi rare. Ah, dia dah jadi rare Super dan break. Apa tu? Superbrake. Okey. So awak beli macam mana? Satu basikal betul ke frame saja ke macam mana? Frame saja. Frame saja. Jadi sekarang ni punya benda wrapping. Tu dia bongkok wrapping ni mak ya. Jadi kita angkat sikit. Seru angkat sikit. Oh berat juga boleh tahan gua. Dia Tok Moh ni kategori frame apa ni? Straight ke apa ni? Racing ke? Freestyle. Saya kita tahu kalau dia merah ni dia memang empat lah. Flatland lah. Okey. Tu dia kita tengok kat belakang ni memang puas. Cantik Akero. Cantik smart, memang smart gila. Tim kita lah. Kenapa? Tim kita lah. Tim Haru lah. So sekarang ni dia pun break juga. Break juga. Tengok sikit break dia. You break Haru ni. Tokar. Sebut pun di mana? Tokar. Ada lagi dah ni. Ada fork dia, mana fork? Fork dia. Apa kita buka. Okay, tak apa kita buka. So sekarang ni kita tengok scene dekat Kuantan bermula daripada biasa-biasa macam tu eh. Frame-frame kosong, frame-frame biasa. Dan sekarang ni dah berkembang lah. Sekembang tuan ni. Okay, so awak pergi KL nanti, KL nak ride? Okay. InsyaAllah, adakah frame ini yang beraksi di sana? Tak sempat. Okay, so sebenarnya Kuantan BMX sekarang ni ahli-ahli dia tengah selok melepor nak set up BMX. Termasuklah yang tengah bercakap ni untuk pergi ke KL nak ride bila ni? Awak nak set up apa eh? 8, hari bulan 8. Awak nak set up apa eh? Saya nak set up ni je yang macam putih tu je. Kita night okay. Ride. Night ride 8/8 2020 insya-Allah okay. Kalau kes tak meningkat kita ride kat sana. Kita doa sama-samalah. Kita doa sama-sama. Kita tak meningkatlah. Tengok macam air. Pakai lagi mask walaupun di bawah dagu. Sebab kita nak buka ni. Kita mak bagi sikit pesanan mak. Macam mana mak kita ni kes kita meningkat ni, bagi pesanan sikit, jarak sosial ke apa ke. Sila. Nasihat pada kawan-kawan kita nak ride. Mak salah seorang yang hari Kuantan BMX punya ahli yang alert tentang perkembangan COVID. Biasa. Betul tak? Ya. So sekarang ni kita okay, letak bawah. Lepas cakap tu tanya Mak. Ada logo Haru? Ada logo Haru. Okey lagi ya, Kero ya? Okey, masih okey lagi sebenarnya. Sikit-sikit tu biasalah. Kan nama pun basikal second. Yalah macam saya punya frame monggo sebut tersebut. Cuma ada nilah. Ni apa ni kita basih? Semua balik hitam. Mudah. Tak apa. Kat sini boleh buat belaka. Dia macam ni. Kalau tak sembuh pun tak apa. Biarkan macam ni pun tak apa dah. Tak ada masalah. Nampak ni. Nampak tengok ni. Letak balik. Nampak ni. Cok jari Mira tu, Dev Mira tu. Ada lagi situ. Dalam ni apa? Tak ada dah. Dia bagus lah. Dia balut. Okey. Jadi, okey. Jom kita susun. Ya, ada satu lagi. Apa dia? Satu lagi. Okey, last. Okey, buka. Buka dulu. Okey, buka dulu. Ni dia. Apa kacik brek Tetro. Ni satu set dia ni. Ada ni kan? Ya. Ini saja. Okey, jom. Sekarang kita susun. So, kita tengok. Pertama sekali, kita nak beritahu. Sin Kuantan BMX ni alhamdulillah semakin lama semakin orang kata meningkat, meriah lah, meningkat meriah eh, dengan apa frame-frame yang apa macam mana dekat mouse eh, rare-rare dah sampai ke sini. Kita bermula komuniti Kuantan BMX ni bermula dengan basikal-basikal yang biasa lokal. Tapi alhamdulillah sekarang ni ada yang nak pakai ini full lah pakai. Mana kita dah pelbagaikan BMX ni. Okey. So sekarang ni koleksi awak yang keberapa ni? Yang kedua. Yang kedua eh? Ni dia. Dua ke tiga ni tu?
Baik. Tak tahu lah. So ini dia. Dan itu laki orang ni. So tuan tuan dia adakah nak 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 sembuh baru nak tekan atau macam ni ke macam ni? Itu nanti kita bincang dengan tokmu kita. Tapi pada kawan lah. Pada kita lah, pada kita orang lah. Pada kita orang memang. Ayah, ini je. Macam ni? Friend dia dah lawa. Lawa sangat, lawa. Sekarang ni yang kena cari, handle. Yang rare dia, handle, seat, stand, chain ring. Yes. Ah, chain ring. Yang tu susah sikit. Oh, ini. Itu projek nama. Ya, itu projek pakai masa. Sebab apa yang penting, dia ada basikal lain. Sebab okay. Dia limited. Right. So, ini dia. Apa? Okey. Itu dia. Kita dah buat unwrapping hari ni. Sebenarnya ada lagi. Ada lagi tak? Dia projek tu sentiasa ada. Kalau dah dekat rumah Tok Moh ni, memang sentiasa ada projek. Yang ni, yang ni kita cuci. Cuci pula. Yang ni daripada kelokor. Tak kita cuci. Asal kalau tengok gambar asal dia memang lokoh gila. Lokoh gila. Ini frame ni. Ini frame felt. Felt. Okay. So ini semua adalah persiapan untuk KL night ride. Okay guys. Mak kita jaga kita kes sekarang ni makin meningkat betul lah. Yeah. Betul. Okay, yang penting sekali kita semua nak ride. Kita semua nak berhimpun ramai-ramai. Kita tak nak ada kes, tak nak PKP lagi. Betul lah Wan. So pastikan korang semua pakai mask kalau tempat ni ramai-ramai. Ni kita ni tak pakai mask ni. Ha. Ini dalam kuasa rumah tak apa. Takpelah. Kita kelompok ni kelompok kita, yang kita dah immune dah. Dah immune dah, tak ada masalah punya. Tapi yang penting ginilah, pergi tempat awam apa semua apa SOP semua kena jagalah. Sebab apa yang penting kita nak ride sentiasa. Alright, okay. One. Ciao. Ciao.